iki aku ngerti. STBK kata bahasa tapi aku ngerti. Iki promonya keren banget. Enggak ono syarat dan ketentuan wes langsung ae enggak ono HP apa. Halo Rere Ngalam, balik lagi di Era Ngalam. Yes, kali ini kita balik lagi di season yang keloro, sing keloro iki yo. Iya, iki sing keloro. Sing keloro. Nah, saiki aku katen bahas produk sing lagi di booming iki nang wong-wong yo. Akeh sing request nang aku. Iya, podo. Soale lagi booming untuk saat ini bulan apa iki yo? Ya wis bulan iki. Oktober. Pertengahan iku wis waduh. Yo. Iku lagi rame. Karena produk yang satu iki bakalane koe iso gawe excited. Iki langsung aja yo, langsung kita bahas ae. Iya, langsung dibahas ae. Masalahnya mungkin wong-wong bingung ngopo iki ngomong dibahas maneh. Oke, lanjut aja. Oke. Ah, saiki tak jelas meneh apa sing kate di promosino. Yep, bener banget. Nah. Nanti kan. Apa itu? Brand sing apa wae sing pertengahan iki sing lagi rame. Masa enggak ngerti. Enggak tahu ndelok berita iki. Ya, aku sih wis delok sing mau. Apa? Lagi viral iku ono brand Realme. Nah, ya iku sing kate tak bahas. Mosok iki? Heeh. Kok iso temenan? Aku mau padahal nyoba-nyoba tuh. Maksudnya nebak tok yo. Nebak lho padahal. Oh iso ngerti. Nah, saiki sing tak bahas Realme C17 ambe okay. Realme C oh salah, kudu Realme C. Apa kudu apa? Realme 7 Pro. C17 wes kan mang C17 cuma satu seri. C17 ambil Realme 7 Pro. Wow, Realme 7 Pro. Iku kancaku iku wis takok ae nang aku. Iku kapan iso launching, kapan iso ono barangnya? Waduh, wis enten ono ae. Pokoke lek semisal barangnya ono langsung teko ae nang Erafon. Dan iku kayak semisal Realme kung nang engko sing C17 iku barangnya wis ono. Realme 7 Pro iku pre-order. Oh, iso pre-order ya. Iso pre-order. Ya, misalkan arek-arek iki, arek-arek Malang, kan arek-arek sing nang Jogo Malang, Jawa Timur kate pre-order iku kira-kira langsung aja datang di Erafon. Erafon bisa langsung Erafon terdekat. Erafon kan ono 1000 outlet, masuk enggak harus nek Malang, semisal nang Surabaya, nang Jakarta apa nang di iso. Sing penting nang gerai resmine ae, nang Erafon pasti nih. Bener banget. Jadi kalian rek nek golek Realme 7 Pro atau C17 langsung aja teko ya, teko di Erafon terdekat. Nek nang Alam iku ono nang MOG, MT Haryono, Dinoyo, Transmart, Giant, Kambe Hypermart. Nang Grand Desa yo ono. Iku langsung mampir ae, gak usah kesulitan. Demo live wis ono guru ya. Demo live iku wis pasti lengkap le nek Erafon wis nomor 1 barang guru ngono tapi barange demone wis ono dan iso dicoba-coba pasti. Keren. Pokoke langsung teko ae de Erafon terdekat. Oke. Iki wis gak sabar arek-arek koyo iki. Kepengin ngerti spek itu ya opo. Ya opo ya. Nah, untuk speknya kita bacakan dulu dari apa itu? Ini saya gak salah kompas.com mana ini? Apa Realme Indonesia? Kita langsung aja cek Realme Indonesia. Wow, oke. Okay. Dari sumber yang terpercaya. Ya, sumbernya. Ya. Masalahnya awalnya dia kan. Oke. Okay. Wah, lah iki. Ya iki. Okay. Ngerti gak sih diandal no apa? Regone dini sore 3 juta. RAM 6, internalnya 256. Bayang no iku. Berarti RAM iki, RAM 6 internal 256 iki bener-bener iki berarti kok nek zaman biyen iku internal 256 iku arang lho. Ya pasti ya, saiki 1 juta rata-rata. Ojo biyen-biyen saiki pun regane sik padha. Sampeyan golek rego sing 10 juta sik oleh sing 128. Ha iya mangan iki 256. Iki 256 di bawah 3 juta ya rek, ya Allah. Arek ya padha sing biasanya foto-foto, nyimpen video ya, mau video apa aku gak ngerti ya. Ini cocok gaya kalian ya,
karena 256 giga iki uwake bisa nyimpan video iku sewake foto iso sampai puluhan ribu. Oke, lanjut nang apa mana iki Kak? Nah, lek fingerprint deh masih pakai fingerprint belakang. Oh, fingerprint. Heeh, nek mburi sekan. Oke. Okay. Terus nah iki deh tapi keunggulan nih pengecasane wis 18 watt wis cepet lah lek iku ya. 18 watt itu berapa mAh ya Mbak baterainya? Baterainya 5000. Wah, iki tenan iki wis baterai 5000, internalnya 256 ya Rayo. Terus kalian juga bisa dapetin kecepatan chargingnya itu 18 watt. Apa kak? Pokoknya mantap HP ini. Oke, nah kira-kira iki lho. Iki mabul nang era phone atau era jaringan iku rego piro iki? Regane iku murah banget rek, langsung ae kalian cek eraspace.com. Nah, di situ cari aja Realme C17. Dia dibanderol harga di bawah 3 juta, pasti nih di bawah 3 juta, langsung cek elek. Kok awakmu gak ngecek, gak ngerti regane engko, wis langsung kepo gak apa-apa. Sing penting nang eraspace.com, nang gerai resmi nih ae. Oke, nah ini kan jadi jelas ngono lho. Jadi mau are-are iku delok, oh, internalnya 256, RAM 6, baterai 5000, iso ngecasnya 18 watt. Fingerprint maksudnya yo. Regane piro mau? 2799. Dapat internal 256 MB kan direk kon itu ya Allah. Boleh ono, ono apa enggak nek melekan ono ya. Jajar ono kamera Realme iki nek melekan ono. Nek anyar tapi yo ojo seter, nek seter yo aku gak takut. Pokoke anyar pasti yo iso. Kalian boleh. Wis lah saiki enggak perlu tuku second, masalahnya opo? Barangnya wis murah-murah saiki, wis gak koyo biyen. Nah, gak usah tuku second. Apa maneh saiki nang Erafon yo wis iso kredit sembarang kalir kan. Nah, iso tukar tambah semisal handphone lamamu sing lawas iku kate mbok tuker nang anyar, iku ono sing ono promo tambahan cashback ya ono sampai 3 juta. Iku mek ono di Erafon. Iki aku ngerti. Ais tapi enggak kata bahas, tapi aku ngerti. Ini promonya keren banget. Iso gaya cashback 3 juta. Wes pokoknya kalian yang kepo ya. Enggak ono syarat dan ketentuan. Wes langsung aja enggak ono HP apapun. Kon mek butuh HP tok. HP tok sing ono saiki mbok cekel. Iso. Keren kan guys. Enggak usah nggowo cas. Oh. Waduh, dosbook wes iku ilang wes gak popo iku. Oke. HP tok wes pokoknya. Keren, pokoknya. Langsung ya. Iki mau Realme C17. Jadi lanjut mana? De Realme berikutnya ya, Pak ya. Karena Realme yang satu ini kini bakalannya juga isok gawe kalian ya, gawe kalian. Bising golei prosesor keren, cepet, iso gawe kowe game lancar, enak, jadi kini. Karena ini lanjut mana de Realme 7. Brand selanjutnya iki sing mau tak jelasno ya, Pak ya. Bener-bener excited banget karena wong-wong pada takut iki barang iki ready kapan lho. Aku ya bingung kan jawab opo. Kayak ready-ne yo wis akhir bulan iki kok sih. Nah, setelah itu ngerti enggak sing diunggulno teko kene ku opo? Opo? Pengecasan. Pengecasan. Heeh. Emang opo pengecasan iki? Pengecasan iki iku wis 65 watt. Aduh. 65 watt. Kayak ngecas opo ya buantere kayak opo? Iku 65 watt sing mawae 18 watt. Menurutku lumayan. Wis lumayan banter. Lah iki 65 watt. 65 watt iki engko pengecasane. Waduh, wis iki. Iki. Nah, iki nah, iki lho. 65 watt iku dia ngecasnya 0 sampai 0 sampai 100. Dalam waktu 34 menit aja. Iku wis penuh. Ini wis bener-bener wedan. Ngeri. Oke, terus ono mana dia yang menggunakan layar Super AMOLED full screen 16,3 cm Full HD+. Ini bener-bener sing digoleki saiki.
Iya. Iki wis paket lengkap lah lek jariku. Masalahe opo? Dhe'e kamerae wis 64 megapiksel nggae Sony pisan, Bu. Nggae Sony terus mari ngono dhe'e wis Snapdragon 720G. Nah, iki Snapdragon gaming temenan lek iki. Soale opo? Saiki PUBG-an ngemilakan aku butuh Snapdragon sing dukur iku ya. Iku enak. Iso sampai ekstrim, apa mana kecepatannya juga iso lancar, gak ngelag-ngelag, gak ngono. Jadi Snapdragon 720G ini bener-bener saya ini chipset sing cukup cukup tinggi lah, rek. Tenang, dengan harga yang nanti bakalannya kita share yo, ini kalian duwe HP ini itu gak rugi, tenang. Terus apa mau nonton mana? Ah, ini. Tentunya iki. Dia sudah iki. Memakai NFC. Ah, ini kan. Dan tidak lupa kalau di harga segitu udah pasti dia udah pakai fingerprint di layar ya guys. Oke, nah NFC ini sebenarnya enak loh. Apa kalian ini pun lagi nantol, lagi perjalanan jauh, kabeh keluarga, kalian itu bisa langsung ngetap aja kartu e-tole kalian, itu bisa delok isi saldo kalian itu piro, jadi gak kentean. Yo, sampai kalian itu lagi ngetol, terus sampai kentean. Apa kartu e-tol, ya kan? Itu bingung bakalan ini, ya. Oke, itu mungkin untuk beberapa poin-poinnya. Untuk kameranya apa? Nah, untuk kameranya sendiri kan dia wis nggak sensor Sony iki ya. Sensor Sony iki nanti, nah sensor Sony sudah menggunakan Sony IMX682. Memiliki kemampuan menangkap cahaya yang luar biasa dan hadir dengan sensor besar 1/1.73. Beh, iki kerapatan piksel ya, ya. Iki sensornya. Sensornya. Terus bukan detail jelas 64 megapiksel lebih ya. Ah, nanti kita coba untuk foto ya. Oke. Pasti pada bingung kan, ya apa bentuknya? Ya apa fisike pasti ndelok kan wong saiki ndelok teko untuk ketebalan setelah itu tipisnya bodine ya apa terus modele mburine kamera ya apa kadang kan wong saiki kan milihe teko iku pisan teko ya, desain iku penting karena nek melakukan awal dhewe delok pertama iku ya berarti pertama adalah desainer nah kita mau video sing bakalane kita setel karena video iki iso menggambarkan atau iso angan-angan lah kalian yo apa bentuke yo apa yo ah langsung saja kita setel videonya, check it out. Dari awak dewe. Keren kan? Mari ngene awak bahas mana dengan spek yang sama tapi dengan brand yang berbeda. Apa ini? Aku penasaran nih. Iki aku mau delok nang channel-channel YouTube wis padha nge-review iki. Mari ngene. Oke, mari ngene tak jelasno mana tentang spek yang beda. Oke? Spek yang beda. Terus produknya juga berbeda, pasti. Tapi kalau harga udah pasti di bawah 5 juta sama. Penasaran. Kayak keren yo. Ya wis pasti. Oke, meloki terus di season berikutnya. Ini gak usah suwi-suwi kok. Ini season berikutnya beberapa hari akan tayang lagi untuk membahas review ini. Yo. Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, comment.
share. Ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.